warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyati Amila Robani dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi IPB Angkatan 57 dalam rangka memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Saya melakukan wawancara dengan Ibu EM selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Pabedilan dengan tema COVID-19 berpengaruh pada pendidikan, khususnya di SMA 1 Pabedilan. Saya Ibu EN, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Seperti yang kita tahu, gitu, COVID-19 kan udah hampir 2 tahun di Indonesia gitu, sehingga mengganggu banyak kegiatan, utamanya pendidikan gitu ya, bagi para generasi-generasi Indonesia selanjutnya. Nah, kami gitu mau mengetahui khususnya di SMAN 1 Pabedilan Cirebon, terus seberpengaruh apa sih pandemi COVID-19 ini khususnya di sekolah SMAN 1 Pabedilan menurut Ibu selaku kepala sekolah gitu. Pengaruhnya sangat besar sekali. Pertama, anak nggak bisa belajar secara utuh gitu. Terus kedua, sangat sulit kalau misalnya melalui daring, banyak kendala. Yang pertama mungkin anak nggak punya HP, yang kedua masalah kuota dan sebagainya. Walaupun ada bantuan kuota dari pemerintah, itu nggak semua anak dapat. Terus kesulitan itu bagi anak-anak yang HP nggak punya, kuota nggak ada, dia datang ke sini cara bergilir mengikuti pembelajaran di sekolah walaupun secara daring, tapi di daring di sekolah. Oh, jadi sekolah memfasilitasi pembelajaran yeah. daring gitu ya, bagi anak-anak yang tidak memiliki handphone gitu ya. Kalau misalkan kan dari segi pembelajaran begitu ya Bu, jadi kurangnya efektif gitu ya pembelajaran secara online meskipun ada bantuan kuota dari pemerintah atau lain sebagainya. Kalau misalkan dampak dari segi sarana, fasilitas sekolah itu ada dampak juga atau tidak? Kalau dari sarana sekolah, ya ada juga, karena mungkin kendalanya di sekolah ini kemampuan dari segi internetnya mungkin kurang besar, jadi harus diperbesar lagi. Kemudian daya listrik harus lebih gede karena memang harus pakai listrik. Ini lah kendalanya. Jadi buat sarana fasilitas dampak yang paling berpengaruh itu internet gitu ya Bu. Internet dari kapasitas listrik gitu kan. Tadinya listrik berapa? Jadi diperbesar daya listriknya. Kalau dari bangunan, terus meja, kursi, kan sudah lama ditinggalkan, berarti ya sudah hampir 2 tahun, itu dampak juga? Ada, pernah rusak kursi. Karena tidak digunakan? Daripada karena keluar itu tuh kapung. Kelas-kelas ya, pada kotor gitu, jadi ada isinya ada piket tuh bergilir gitu, gantian datang sekolah untuk membersihkan kelas. Apa gitu yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk menangani ketidakefektifan pembelajaran, terus bangunan-bangunan sekolah yang terdampak dan lain sebagainya, itu bagaimana? Iya, mereka melakukan piket bergilir untuk membersihkan kelas. Oh, jadi diadakan piket untuk tetap menjaga kebersihan masing-masing kelas gitu ya Bu? Terus tadi meningkatkan daya listrik ya Bu dan internet. Terus kesulitan apa yang sering dihadapi oleh pihak sekolah gitu dalam menjalankan proses pembelajaran online? Kesulitannya kadang-kadang kalau dari siswa jarang hadir gitu. Satu yang jadi satu kelas yang jumlahnya berapa ya? Sekitar 36, yang hadir cuma 5 orang. Tidak banyak yang hadirnya karena tadi kesulitan dari siswa, terus koordinasi ke siswa juga agak sulit gitu.
Berarti berpengaruh juga ya Bu pada pencapaian pembelajaran siswa. Yes, yeah. Yang terakhir harapan Ibu gitu buat pembelajaran siswa karena pendidikan di SMA Pabedilan ini kedepannya bagaimana Bu? Kemarin ada kabar berita yang sangat bagus. Mulai ya mudah-mudahan insya Allah mulai ajaran baru. Ini sekolah sudah belajar untuk dibuka kembali. Itu harapan bagus, mudah-mudahan bisa normal lagi belajarnya, bisa tetap normal sehingga pembelajaran lebih optimal. Oh iya Bu, satu lagi. Kalau kan sekolah berharap ya Bu untuk mengadakan sekolah offline, nah persiapan apa gitu yang dilakukan oleh sekolah untuk melakukan sekolah offline? Jadi yang pertama menyiapkan ruang kelas. Ruang kelas yang tadinya 36 per kelas jadi setengahnya. Kemudian jalur anak masuk ke sekolah juga diatur. Kemudian datangnya ke sekolah juga mungkin tidak 100%, paling setengahnya yang hadir. Jadi agak sip-sipan. Oh, sistemnya bergilir gitu ya Bu. Berarti sudah tersedia juga ya Bu fasilitas untuk sesuai dengan protokol kesehatan gitu ya? Sedang. Mungkin udah tinggal menunggu baru 75% lah dipersiapkan. Ya, Oh, ya berarti insya Allah SMA Pabedilan ini sudah siap ya Bu untuk semester selanjutnya melakukan sekolah offline. Berarti kesimpulannya sekolah Pabedilan ini sangat-sangat terhambat gitu pembelajarannya apabila dilakukan secara online terus-menerus sehingga sudah mempersiapkan untuk dilakukannya sekolah offline. Dan insya Allah semester depan sudah siap ya, tahun ajaran baru. Ya, tahun ajaran baru. Ya, wawancara dari saya dalam rangka memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Insya Allah kami melaksanakan tugas pembuatan video ini sesuai dengan protokol kesehatan ya Bu, menjaga jarak dan cuci tangan, juga pakai masker. Nah, terima kasih untuk Ibu EM karena telah bersedia diwawancara oleh saya. Juga ya semoga kedepannya pendidikan di SMAN Negeri 1 Pabedilan Cirebon ini bisa lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.